lezat banget teman-teman, mau mantep banget. Nih teman-teman hasilnya. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Desi Ayu di resep masakan Hongkong sehari-hari. Hari ini saya ingin berbagi resep cah kangkung telur puyuh. Penasaran bagaimana keseruannya dan apa saja bahan-bahannya? Simak video saya sampai dengan selesai. Jangan di skip agar tidak gagal di waktu memasak. Nah, bahan-bahannya di sini teman-teman sudah saya sediakan seperti yang kalian lihat. Di sini saya mempunyai ada 20 butir telur puyuh yang sudah saya rebus. Setengah kilogram kangkung yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya rendam menggunakan air garam. 10 siung bawang merah yang sudah di blender kasar, 10 siung bawang putih yang sudah di blender kasar, dan 15 buah cabai rawit keriting yang sudah saya blender kasar. 1 sendok garam, 1 sendok gula, sorry, kaldu bubuk, dan belacan. Lalu sekarang seperti biasa kita panaskan wajan. Lalu ini saya kasih minyak. Ini minyaknya tadi bekas saya goreng tempe teman-teman, jadi sayang dibuang. Lalu sekarang kita tumis bawang merah yang sudah di blender kasar dan bawang putih. Oh ya teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir menyimak video saya. Buat yang sudah subscribe, semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah dan urusannya, rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, badan yang sehat. Amin ya Robbal Alamin. Buat yang baru hadir ataupun yang baru bergabung dengan channel saya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Setelah itu kita tambahkan cabenya ya teman-teman yang sudah di blender kasar bersama dengan terasi atau belacan. Lalu kita tambahkan kaldu bubuk, gula putih, lalu kita masukkan telur puyuh. Kita tambahkan air secukupnya, kita masak sampai dengan bumbu
bumbunya meresap ke telur dulu ya teman-teman. Nah setelah seperti ini teman-teman, lalu kita tambahkan kangkung. Lalu kita aduk sampai dengan kangkungnya layu ya teman-teman. Setelah seperti ini teman-teman, lalu kita koreksi rasa. Rasanya sedap banget teman-teman, kriuk banget. Setelah itu kita matikan api kompor, kita angkat, masukkan ke piring saji dan siap untuk disajikan. Lezat banget teman-teman, mantap banget. Nih teman-teman, hasilnya. Nah ini dia hasilnya teman-teman, cah kangkung telur puyuh. Terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri resep hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye. Sampai jumpa.